Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidatul Chusna dari kelas IP3B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Arab, yaitu 20 Mufrodat tentang Perpustakaan. Yuk, mari kita simak. Nomor 1, Maktabatun, Perpustakaan. Yang kedua, Al-Maktabatul Qaumiyatu, Perpustakaan Nasional. Ketiga, Al-Maktabatul Mutakhasisatu, Perpustakaan Khusus. Empat, Al-Maktabatul Madrasiyatu, yaitu Perpustakaan Sekolah. Lima, Al-Maktabatul Mutanakhilatu, yaitu Perpustakaan Keliling. 6. Al-Maktabatul Khosotu, yaitu Perpustakaan Pribadi. 7. Al-Maktabatul Atfal, Perpustakaan Anak-anak. 8. Al-Maktabatul Ammatu, Perpustakaan Umum. 9. Al-Maktabatul Elektroniatu, yaitu Perpustakaan Elektronik. 10. Masadirul Ma'lumilat, yaitu Sumber Informasi. 11. Al-Ahtifadu, Penyimpanan. 12. Al-Khiratu, yaitu bacaan. 13. Tolabul Ilmi, mencari ilmu. 14. Al-Wasa'iqo, yaitu dokumen. 15. Al-Wa'itun, yaitu perkakas. 16. Rufufun, yaitu rak. 17. Kitabun, yaitu kitab. 18. Al-Matbu'atu, tercetak. 19. Khokulul Ma'rifati, yaitu bidang pengetahuan. Dan yang terakhir, Al-Madaris, yaitu sekolah. Saya kira itu saja. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.